Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra di channel Potter Indra. Nah, untuk bagian sini kita bahas Last Fortress kan. Salah satu yang gue mau bahas yaitu adalah komentar dari saran teman-teman Sultan nih. Jadi ada dari Wiguna Dani, yaitu Bang, saran coba agility Bolton dibuat paling rendah, turunkan level atau equipmentnya sehingga hero Kelly tidak akan menyerang hero barisan belakang karena barisan belakang defense lebih lemah daripada hero defense barisan depan. Jadi kan Kelly itu menyerang DPS ataupun yang kelihatannya defense-nya rendah ya. Jadi kita dapat saran bagus dari Biguna Dani. Lalu ada Sirian Nichan, kalau reset hero itu rugi nggak sih? Ada resort kah RSS yang hilang gak ya? Dan jawabannya dari Wiguna Dani yaitu tidak ada yang hilang kecuali diamond. Oke. Dan juga Vino Perwira, Bang, cara ganti email IM3 gimana ya? Semoga dijawab. Jadi di bagian sini itu untuk pertama-tama yaitu akun IM30 ataupun di bagian keamanan akun ya. Ini ada yang paling pojok. Di sini gua itu belum, guys. Nah, di sini kalian bisa untuk cek, gua belum gue ikat karena dulu akun gua itu kejual dan gua juga pas kala itu ngikat IM30-nya gua ya. Jadi gua nggak bakalan kasih untuk Gmailnya. Jadi ya udah, akhirnya gua buat akun lagi. Di sini gua open untuk yang pas saat mau jual akunnya mau diganti, ya udah monggo, karena IM30 nggak bisa untuk kita ganti setelah kita mendaftarkannya dengan menggunakan email. Lalu yang kedua yaitu adalah reset hero ya, RSS. Jadi kayak di sini ascan, lalu di bagian sini kan kita bisa untuk lihat untuk resetnya. Salah satunya kita kan mendapatkan RSS koin kenangan dan juga XP. Nah, XP ini dan juga RSS di bagian koin kenangan gak bakalan hilang sesuai kecuali diamond yang di atas 30 ya, level 30 kita akan mendapatkan reset sebesar 30 diamond. Nah, untuk bagian sini kita bisa mengetahui bahwa Bolton gua dan juga Kelly ini kan sama. Kita akan dibuang untuk boltonnya dan juga di bagian sini recuperate-nya kita common, kita reset dulu. Tanker gua bakalan gue reset, oke, sesuai yang apa dikatakan sama Dani. Lalu di bagian sini kita bisa untuk fokusin terlebih dahulu, oke, kita maksimalin juga, kita ambil dulu untuk resortnya. Habiskah resort gua, karena gua nggak pakai robot ya. Lalu di bagian sini kita bisa mengetahui bahwa Kinugawa dan sebagainya kita akan naikkan hingga mencapai level 70 terlebih dahulu aja. Level 70. The soldier's mission is to defend his country. Oke, kita naikkan upgrade terlebih dahulu guys. Langsung plunger aja, nggak usah ditekan-tekan satu persatu kayak gitu. Buat lama karena kita di plunger juga bisa, anjay, plunger dong bahasanya. Gak tau lah, tekan terus pokoknya. Level 70. Oke, level 70. Di sini LUK dan juga vitality dari Coleman itu 459 dan juga look vitality-nya 288. Di sini kita bisa cek ke bagiannya salah satu yaitu Rebecca. Untuk look-nya 561. Lalu di bagian sini Kinugawa look-nya juga 633. Ada lagi si Kelly 523, dia atasnya semua ya. Jadi Coleman ada di bawahnya posisinya sekarang. Dan bagian sini kita akan naikkan untuk hero favorit gua yaitu adalah Fujiwara. Ini udah mulai Kobayakawa udah mencapai level 80 nicely. Nah, posenya udah open. Lalu di bagian sini kita akan aktifkan Kinugawa berapa ya? Kita lihat 400.000, gila-gilaan dong. Oke, gua aktifkan ke siapa ya? 1 2 3 itu udah bagus banget di bagian sini. Jadi gua akan open ke bagiannya mungkin
karena gue butuh super sebetulnya tapi nggak punya, jadi gue ini ajalah kalau gitu ya. Oke, 85. Lalu sisanya kita akan masukkan ke bagian bolton. Nah, di bagian sini, oke, nicely. Kita naikkan hingga ke level 70 lah setidaknya ya. 60. Sop. Oke, di sini ada 191.000 dan kita bisa untuk naikkan ke BKW lagi kah? Beneran kah? Oh enggak, 300.000 untuk mencapai level 90. Oke, di bagian sini kita akan coba tes terlebih dahulu. Kita akan coba untuk suruh balik terlebih dahulu. Kunjungi dunia. Balik dulu bang, 24 detik. Gua baru bisa mencapai titik supply nomor 8 nih guys. Dengan CP penjaganya 1,75 juta. Gede banget lah. Kita simpan terlebih dahulu di sini bagian sini, lalu kita akan masukkan lagi ke bagiannya, yaitu equipmentnya ya. Equipment di bagian sini kita ambil set aja. Untuk set itemnya kita menggunakan INT kastil STR, lalu di bagian sini kita lihat untuk kastil STR. Oke, kita masukkan lagi kastil STR. Nice. Looknya masih di bawahnya karena levelnya kan juga berbeda. Lalu untuk bolton sendiri kita akan masukkan untuk yang INT. Di sini karena gua cuma mempunyai kastil guys yang bagus, oke lah. Lainnya busuk. Oke, di sini kita masukkan lagi. Ini dia itu apa sih? Oh, STR juga ternyata. Tapi ya udah nggak apa-apa. Di sini kita masukkan lagi TR, lalu ganti yang ini INT. Cuma punya yang INT, kita gantikan. Lalu di sini kita cuma enceng aja level 15. Semoga aja nyampe ya. Nggak mungkin sih. Oh, 14. Ya udah, nggak apa-apa. Lalu di bagian sini kita akan coba di mana gua masukkan lagi data yang ada di truk. Yang di truk di sini gua bakalan open untuk ini, serta ini dipindah di sini, gua open juga. Di sini kita masukkan ke faksi 55-nya minu temen. Doubleton dan juga Wujiwara, Kobayakawa. Nah, ini vaksinnya udah 5, namun CP-nya cuma 1,7. Gokil. Lalu di sini kita akan coba masukkan Irma Loon atau ini C ya. Ini sama si Loon. Nah, gua aktifin ini, dia tankernya ada 3 dong, jadi nggak butuh. Kita masukkan ini aja. Untuk loonnya ada di nomor 1, lalu siapa ini Penny dan juga Kin Ogawanya di sini. Lalu Shanshen-nya gua masukkan ganti ke bagian Kelly. Ini ada untuk supportnya juga. Token gawanya dilepas aja, kita ganti ini ya. Vaksinnya ada 5. Lalu di bagian sini kita masukkan untuk Irma, serta kita inputkan untuk bagiannya Betty di depan aja. Lalu ini karena masih menunggu untuk CP yang lainnya. Nah, ini kondisi saat ini tinggal naikin level-level mereka aja sih guys. Dan di sini gua bakalan coba untuk aktifin lagi untuk kayak seperti untuk naikin CP-nya. Dari contohnya Kobayakawa di sini kan ini skillnya dia masih kondisi 1 semua, jadi kita butuh untuk aktifkan setidaknya 5 kayak gini untuk nge-aktifin dia naik CP juga untuk meningkat, karena dia bagus banget untuk armor break ataupun penyerangan totalitasnya terlebih dahulu. Oke,
Mungkin segitu aja untuk informasi kali ini tentang perkembangan dari last fortress gua, lagi kondisi riset, lagi kondisi kenaikan hero-hero gua juga lagi down-downnya, lagi habis dibantai habis-habisan, jadi gua lagi kondisi recovery semuanya. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye bye.